Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om, bahas apa kita? Kita bahas Poco C40 dan Realme Narzo 50 E-Prime ya. Harganya sama ya Om? Iya betul, untuk RAM 4 dan memori internal 64GB. Kedua HP ini dikasih harga yang sama yaitu Rp1.799.000. Ayo Om, kita cari tahu apa aja bedanya. Oke, kita mulai dari display-nya ya. Kedua HP ini sama-sama pakai layar IPS LCD, tapi ukurannya beda ya. Poco C40 ukuran layarnya 6,71 inci dengan resolusi 720x1650 pixel dan kerapatan layar 268 ppi, sedangkan Narzo 50 E-Prime ukuran layarnya 6,5 inci dengan resolusi 720x1600 pixel dan kerapatan layar 270 ppi. Refresh rate kedua HP ini sama, 60 Hz. Layarnya Poco C40 udah dikasih pelindung layar Corning Gorilla Glass, dan udah punya sertifikasi IP52, jadi tahan cipratan air dan debu. Operating sistemnya sama atau beda, Om? Operating sistemnya sama-sama pakai Android 11. Chipsetnya juga sama, Om? Beda nih. Chipsetnya Poco C40 pakai JLK JR510, sedangkan Narzo 50 E-Prime pakai chipset Uni SoC Tiger 612, tapi dua-duanya sama pakai GPU Mali G57. Lanjut ke kameranya, Om. Oke, kamera belakang Poco C40 ada dua nih, kamera utama 13MP wide, dan kamera depth 2MP. Sedangkan kamera belakang Narzo 50 E-Prime cuma ada satu dengan resolusi 8MP wide. Fitur dari kamera belakang kedua HP ini sama yaitu HDR dan panorama. Untuk pengambilan video dengan kamera belakang, kedua HP ini bisa di 1080 pixel pada 30fps. Kamera selfie-nya gimana, Om? Kamera selfie Poco C40 dan Narzo 50 E-Prime sama-sama punya resolusi 5MP dengan fitur HDR. Bedanya di pengambilan videonya, kamera selfie Poco C40 bisa ngambil video dengan resolusi 1080 pixel pada 30fps. Sedangkan kamera selfie Narzo 50 E-Prime punya resolusi 720 pixel pada 30fps untuk pengambilan videonya. Om lanjut ke baterainya ya. Boleh Om, lanjut deh. Poco C40 punya kapasitas baterai 6000 mAh dengan charging 10 watt. Sedangkan kapasitas baterainya Narzo 50 E-Prime 5000 mAh dengan charging 10 watt. Ada NFC-nya nggak Om? Poco C40 dan Narzo 50 E-Prime nggak ada fitur NFC-nya. Jadi kesimpulannya gimana Om? Kesimpulannya, Poco C40 punya layar yang lebih besar dan udah dilapisin sama pelindung layar Corning Gorilla Glass. Poco C40 juga tahan cipratan air dan debu karena udah punya sertifikasi IP52. Kamera utama Poco C40 punya resolusi lebih besar dan ada kamera depth-nya. Untuk pengambilan video dengan kamera selfie, Poco C40 punya resolusi lebih besar. Poco C40 juga punya kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi kamu pilih yang mana? Itu dia perbedaan antara Poco C40 dan Realme Narzo 50 E-Prime. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau kamu suka dengan video ini, boleh ya klik tombol subscribe-nya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.